Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023, hari Minggu biasa yang ke-11. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepada-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, karena orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala, mereka terlantar. Maka akhirnya, oleh karena belas kasihnya, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk terlibat di dalam karya penyelamatannya. Dan yang dipilih disebut rasul ada 12 orang. Mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan misi utama Kristus di tengah-tengah dunia, yakni menyelamatkan umat manusia. Memang pertama-tama dari bangsa Israel untuk dikumpulkan kembali, tetapi akhirnya Tuhan yang misi utamanya adalah pendamaian antara Allah dan manusia pun akhirnya tidak hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Para murid menjadi orang yang pertama terlibat di dalam karya penyelamatan yang Tuhan berikan untuk umat manusia. Dan akhirnya kita pun diutus oleh Tuhan untuk terlibat di dalam karya pendamaian antara Allah dan manusia, antar sesama dan semesta, agar semuanya terkumpul di dalam kerajaan surga, memperoleh berkat keselamatan dan hidup kekal. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk terlibat di dalam karya kebaikan Tuhan itu, dan akhirnya kita pun diselamatkan bersama-sama dengan sekian banyak orang yang percaya dan diselamatkan oleh pewartaan kasih Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Misi utama Kristus agar kerajaan Allah tinggal bersama kita, kita di dalam kerajaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua diberita perjuangan kita untuk terlibat di dalam karya perutusan Tuhan demi keselamatan semesta, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.